Pacar, makasih kiriman buah. Terus ini ada jahe merah juga, ini penting banget nih buat aku. Makasih. Love you. Kabar terbaru tak menyenangkan datang dari mantan istri Sirajuddin Mahmud, suami Zaskia Gotik. Imel Putri, mantan istri Sirajuddin Mahmud, kini berjuang melawan kanker. Bahkan kini Imel Putri menjalani kemoterapi di tengah permasalahannya. Dari hak harta gonogini yang belum diselesaikan Sirajuddin Mahmud, bahkan hutang nafkah anak Sirajuddin Mahmud yang belum dibayarkan kepada Imel Putri. Coba tenang saat menjalani kemoterapi pertamanya, Imel Putri pun memposting di sosial media dan berterima kasih kepada teman-teman, bahkan kepada netizen yang mendoakannya. Imel Putri yang terlihat tenang, dirinya mengaku harus mencoba kuat untuk sang anak semata wayangnya. Imel Putri berjuang untuk sembuh. Haciannya. Sudah cukup lama bercerai dengan Sirajuddin Mahmud, bahkan Sirajuddin Mahmud sudah punya keluarga lagi. Sirajuddin Mahmud sudah menikah lagi dengan Zaskia Gotik, dikaruniai satu orang anak. Namun Imel Putri kesal karena haknya, harta gonogini belum terselesaikan oleh Sirajuddin Mahmud, bahkan Sirajuddin Mahmud pun punya hutang nafkah anak yang belum diselesaikan. Kini Imel Putri hanya menuntut karena dirinya berjuang untuk sang anak sendirian. Di tengah dirinya yang tengah sakit dan Imel Putri yang punya usaha sendiri, namun kondisi pandemi ini dirinya nampak susah payah di usahanya. Imel Putri menginginkan Sirajuddin Mahmud bertanggung jawab. Kenapa? Kenapa nak? Katanya mbaknya, ya udah oke, tapi Kila nggak boleh pegang yang tajam. Tak berarti Kila nggak boleh pegang hati mami, soalnya hati mami itu tajam. Diam-diam sembunyikan sakit kankernya, namun pada akhirnya Imel Putri harus bercerita kepada keluarganya, terutama kepada sang anak yang sudah mengerti. Kali ini mantan istri dari Sirajuddin Mahmud tak bisa menutupi lagi, dirinya terlihat terbaring di rumah sakit, menjalani kemoterapi, dan meminta doa dari para netizen. Bahkan Imel Putri yang mendapat banyak simpati terlihat saat menjalani kemoterapi, dirinya curhat harus berjuang demi sang anak. Ya, Imel Putri pun harus berjuang untuk mendapatkan hak harta gonogininya demi memenuhi kehidupan dirinya dan sang anak semata wayangnya yang belum dibayar Sirajuddin Mahmud. Kila say hello dong buat anti Sartince. Sartince? Sartini? Ingat ya? Anti Sartini? Halo anti Sartini. Atau anti Sartince? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.